Kandidat mewakili dari PA sendiri itu bagaimana tuh Adi? Ya cuma ini. Terkait pencalonan seorang kandidat pencalonan dari partai sendiri itu bagaimana? Untuk dari PA? Untuk mana? Provinsi atau Kabupaten? Bupati. Jadi itu sebenarnya saya tidak berilmu, tidak bisa memberikan pengetahuan banyak di sini karena segala sesuatu kita harapkan supaya tercapai dan mencapai suatu solusi yang baik. Kita ingin adalah bersatu padu ya untuk kita kembali menurut jalan yang sebenarnya sehingga kita kembali ke keadaan yang seperti dulu. Ya, mudah-mudahan kita akan mencapai itu dan solusi yang baik. Jadi dengan cara yang pekat, macam mana cara yang dah tulisan, ya, itu tentang kabupaten-kabupaten itu yang beda terserah pada wilayah itu sendiri yang menyelesaikan masalah yang timbul di wilayah itu sendiri. Kalau misalnya kita dari provinsi itu bagaimana sikap kita tahu? Menyikapi adanya beberapa orang calon yang mewakili dari sebuah partai, ya BPWA sendiri, itu bagaimana? Itu seperti yang telah terjadi. Kita sekarang telah membentuk apa yang disebut dengan Tuha 8. Itu di samping dengan Tuha 2. Ya. Jadi, Tuha 8 itu adalah suatu badan yang terbentuk sekarang, ya, untuk membantu proses apa yang terjadi sebenarnya ketidak kita ingini di wilayah-wilayah, misalnya, ya. Jadi nanti kalau misalnya daerah sendiri, wilayah sendiri itu sendiri tidak bisa menyelesaikan mengadakan solusi untuk menyelesaikan masalah, mereka boleh datang untuk membantu. Turun ke kabupaten. Kabupaten. Mungkin sistem kerjanya itu apakah melakukan survei, observasi atau voting? Itu bergantung apa yang di maui, apa yang diminta oleh mungkin kadar, ya. Macam mana cara membantunya? Ya tentu secara kompromi, ya, supaya itu masalah akan terselesaikan dengan cara yang paling bijaksana. Berarti metodenya mufakat, musyawarah. Musyawarah. Musyawarah dalam agama itu penting sekali. Kalau kita orang Islam itu selalu ada musyawarah. Kalau ada sesuatu yang tidak berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu rahmat. Ya, itu lumrah. Lumrah ya sebagaimana sampai saya enggak ada pendapat. Tapi pendapat itu bisa kita satukan dengan cara apapun musyawarah, ya. Tanpa musyawarah tidak akan bisa selesai. Berarti kedatangan dari tim ke posko salah seorang kandidat, yaitu Pak Adami, itu hanya sebatas silaturahmi atau mencari referensi atau bagaimana?
saya sekarang juga tadi terkejut juga karena Abu Yus tadi mengatakan kita singgah sebentar di apa di posko. Bagi bagi saya tentu terima kasih, saya bersedia saja. Tapi tidak ada dari semua rahsia yang telah datang kemari untuk mengadakan itu razi, mengambil apa namanya keadaan-keadaan, menyediakan keadaan-keadaan, tidak begitu. Ya, karena tidak ada dari semula itu yang kami bawakan dari sana. Berarti untuk saat ini dari PA Provinsi belum ada menentukan sikap siapa kader yang akan dicalonkan? Saya tidak bisa campur dengan hal tersebut. Karena kami, saya dengan mengawali adalah pucuk pimpinan ya, tertinggi. Dan di sana kan ada partai, ketua partai, ya, ada sekjen, ya. Kemudian saya sebutkan tadi ada Tuhan 8, ya. Jadi kalau kami sebagai leadership itu termasuk dalam Tuhan Put, Tuhan Put, ya. Jadi yang membuat itu, yang membuat apa namanya, kalau ada masalah yang membantu itu adalah Tuhan 8 dan bersama-sama dengan pimpinan partai. Kapan Pak kira-kira Abu dari Partai Aceh sendiri mampu memberikan kepastian siapa-siapa calon yang akan di itu kan dari PA? Saya kira itu terlalu dini untuk disebutkan hal tersebut. Itu tergantung kepada masalah itu sendiri bisa terselesaikan dalam tempoh yang singkat. Dalam tempoh yang singkat akan tercantum nama-nama siapa yang akan disalurkan. Kalau belum, mungkin memerlukan waktu supaya lebih dicerna lebih mendalam dengan secara kompromi dan musyawarah. Secara pribadi, keinginan Abu sendiri bagaimana, Abu? Dengan ada permasalahan yang ada di kabupaten-kabupaten kota. Saya tidak bisa secara langsung, karena ini wilayah Melabuh. Bagi saya serupa saja dengan wilayah-wilayah yang lain, ya. Jadi tidak ada apa namanya mandat saya untuk memberikan hal yang demikian. Ada catatan tapi saya tambah sedikit. Bagi kami yang penting sebenarnya adalah memfokuskan persoalan yang juga di sana, karena saya sendiri itu masuk sebagai kandidat calon gubernur. Jadi ya, di samping itu bukan nanti tidak memikirkan di kabupaten. Di kabupaten saya serahkan itu masalah kepada pimpinan partai dan juga kepada Tuhan. Jadi sebagai tambahan, mungkin beberapa bulan terakhir ini kita disibukkan oleh keputusan SK yang sangat membuat pimpinan di provinsi sana lalu menguras tenaga untuk menyelesaikan masalah tersebut, karena yang utama dan yang paling utama bagi pimpinan seperti wali dan sebagainya adalah supaya semua poin-poin dalam MOU dan UPA itu dapat diselamatkan. Itu yang paling penting. Jadi apalagi kalau kita kaji kenapa timbulnya independen dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah kepentingan pihak-pihak tertentu yang sebenarnya ruang untuk demokrasi bagi mereka sudah dibuka, karena di Aceh kan sudah ada partai lokal yang tidak ada di provinsi-provinsi lain. Jadi sebenarnya apabila sudah ada partai lokal, bermakna semua orang bisa buat partai politik, apakah itu ulama, apakah itu cendekiawan, apakah itu petani dan lain sebagainya. Jadi tidak boleh double. Jadi inilah sebenarnya yang orang Aceh harus paham, karena apabila tidak, ya, kali ini bisa dicopot satu pasal dalam undang-undang, lain kali akan dicopot masalah syariah Islam, misalnya akan dicopot masalah partai politik yang provinsi-provinsi yang cemburu. Jadi Aceh ini sebenarnya jelas dijamin oleh undang-undang 45 pasal 18 P, negara itu mengakui kekhususan dan keistimewaan Aceh. Yang sebenarnya pihak mereka harus lebih jeli dan lebih teliti supaya konflik yang sudah hampir 30 tahun itu redam setelah ada perjanjian damai di Helsinki itu bisa kita
kita buat kekal dan abadi. Berarti, berarti intinya permintaan dari kita bahwasanya pemerintah harus tegas dan konsisten berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi yang ada tentang pelaksanaan pemilu kada seperti itu, yang menyatakan bahwasanya calon independen hanya berlaku sekali dan untuk ruang demokrasi sudah kita sudah dibuka ruang dari partai lokal, intinya seperti itu. Jadi kita minta pemerintah konsisten terhadap regulasi yang ada. Sudah dalam NKRI, jadi tidak perlu ditakuti lagi. Ya, jadi berilah kekuasaan Aceh, apalagi sudah dijamin oleh Undang-Undang 45 itu sendiri. Jadi kompromi politik di Helsinki itu sudah dibuat. Gitu. Jadi kejujuran yang diperlukan sekarang. Kalau tidak, nanti sebahagian daripada rakyat Aceh ini akan meminta yang lainnya lagi. Ini yang kita takuti, mudah-mudahan tidak terjadi. Makanya pemerintah pusat pun perlu apa namanya kejujuran dan keikhlasan dalam menjalankan semua poin-poin dalam MOU Helsinki dan Undang-Undang. Selama berapa tahun itu bagaimana realisasi dari poin-poin MOU? Apakah telah tercapai keseluruhan atau tidak? Ya, kita mengerti bahwa hampir 5 tahun ini ada sebagian yang sudah dilaksanakan, tapi masih banyak sekali hal-hal yang belum dapat dilaksanakan. Inilah makanya Aceh perlu perubahan. Kenapa kali ini TA mengangkat Dr. Zaini yang umur 70 tahun sebagai seorang dokter yang sudah cukup lama begitu di luar negeri dan sudah pernah menjadi dokter di Kuala Simpang sebelum naik ke gunung gitu. Bagi beliau sudah cukup banyak uang begitu, tapi karena panggilan untuk menyelamatkan Aceh, menyelamatkan MOU, menyelamatkan harta pusaka rakyat Aceh demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Aceh secara keseluruhan. Makanya Partai Aceh menginginkan perubahan yang lebih baik di Aceh. Sayang, Aceh cukup kaya, tetapi rakyatnya masih banyak yang miskin. Apalagi korban COVID luar biasa, anak yatim, inang janda, dan lain sebagainya. Jadi ini perlu pemimpin yang good governance, yang bersih, yang tidak hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Saya tambah sedikit karena penting untuk dimengerti dengan salah-salah pengertian dalam hal tersebut. Apa yang disebut dengan MOU Helsinki dan apa yang disebut dengan Undang-Undang No. 11 tentang Undang-Undang. Jadi apa yang telah didapat kata sepakat oleh kedua pihak, ya, antara gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah Republik Indonesia di bawah yang dimediasi oleh Presiden Artisani dan Finlandia, itu adalah titik-titik atau substansi sebagai hasil kata mufakasi antara kedua pihak dari itu. Sebahagian telah dipindahkan menjadi logam, menjadi undang-undang perundang-undangan. Bagi kita, masih waktu melihat itu meneliti, belum 100% itu diimplementasikan sebagai undang-undang pemerintah. Masih banyak lagi persoalan yang perlu diadakan revisi. Ya. Yang ini yang kita masih selalu berusaha dan berhujah mengadakan lobby-lobby dan sebagainya, face-to-face meeting, discussion di baik Jakarta maupun di Aceh. Salah satunya seperti apa tuh Abu, yang belum terimplementasi? Supaya nanti itu saya kira tidak perlu saya uraikan detail, tapi yang saya harus mengerti bahwa selain daripada 6 perkara yang itu tugas daripada pemerintah pusat, dan yang lain itu wewenang daripada pemerintah. Yang penting saya utarakan di sini bahwa ini persoalan yang seperti yang tadi utarakan adalah masalah independen. Bagi kita yang kita takuti bukanlah calon independen itu siapa yang maju. Bukan itu bukan perkara. Siapapun boleh.
asal itu sah-sah menjadi hukum. Ya. Bagi kita, kalau itu tidak menjadi hukum, itu sudah susah. Karena kita disebut sebagai negara hukum. Ya. Kita harus menjadi hukum. Ya. Jadi, kadang-kadang kita ketahui bahwa politik itu bisa mengalahkan hukum. Jadi, untuk kepentingan politik, di mengalahkan hukum. Jadi, itu kan tidak nyaman. Ya. Karena rakyat Aceh yang demikian telah lama dalam keadaan penderitaan, ya. Telah lama berkali-kali dilihat oleh Jakarta, oleh pusat dan diberikan ketidakadilan, ketidakjujuran dari sana, ya. Dan mereka telah tipu, jadi seperti ini kerelam di sana. Jadi itu yang tidak kita ingin. Sekarang apa yang saya utarakan tadi, kita tidak takut kepada jalur independen siapa yang mendatang, tapi yang kita takuti adalah untuk mengiyakan ini jalur independen terjadi lagi di Aceh, berarti mereka atau PMK itu telah membuang ataupun mencabut itu pasal 256. Pasal 256 itu di dalam undang-undang pemerintah saja. Ya. Jadi itu tidak nyaman bagi kita. Karena ini adalah sesuatu yang kita katakan sekarang itu sebagai harga mati. Karena itu penting sekali. Akibat daripada 30 tahun konflik, kita sekarang ada dapat ini. Ya. Melalui apa namanya substansi di PNU sekarang sudah dimasukkan ke dalam undang-undang pemerintah saja. Belum lagi ini selesai 100%, sudah mulai dicopot. Ini hari akan dicopot pasal 256, besok rusak atau satu tahun lagi yang lain lagi. Ya. Akhirnya kita tinggal apa namanya, tong kosong. Ya. Jadi ini yang kita. Maka dengan demikian kami juga meminta, ya, sudah berkali-kali kita juga mengirim surat supaya pemerintah pusat itu berhati-hati sekali dalam menangani itu persoalan itu, supaya jangan terjadi lagi apa namanya konflik yang tidak kita ingini. Kita sudah di bawah NKRI, kita sudah rela juga kita harga mati itu NKRI. Kita masuk berdamai di bawah NKRI. Ya, NKRI sebagai mereka itu harga mati, kita juga harga mati. Ya, jadi dengan demikian kita apa namanya prosesnya mesti ada keikhlasan, proses mesti ada kejujuran dan sebagainya, sehingga apa namanya perdamaian abadi akan dicapai. Terima kasih. Nama saya Ahmad dari Media Waspada. Ada dua hal yang saya tanyakan. Yang pertama soal ini kan setelah masa kolindon kemarin kan diberikan apa? Itu memang benar. Ya, dalam masa itu mungkin telah juga terjadi banyak perkara, ya. Antara lain seperti antara lain misalnya itu apa namanya koalisi pendapat, ya, antara partai lokal dengan partai nasional, ya. Jadi itu mewujudkan bahwa kita ada sepakat yang kita lihat itu satu titik yang sama sebagai orang Aceh, ya, mungkin di luar daripada jalur mereka sendiri sebagai partai nasional, tapi secara sebagai orang Aceh untuk meluruskan, kita harus mengembalikan semua yang tidak pada tempatnya ke real, ke track, ya, ke yang benar. Kenapa saya bilang demikian? Itu apa masalah yang dibikin oleh MK? Itu juga melalui permintaan daripada kawan-kawan kita di sini, ya, itu mereka juga tidak bisa disalahkan 100% sebenarnya. Oleh karena kawan kita sini yang minta itu, sehingga diputuskan ya, dibolehkan sekali, ya, tidak dibolehkan itu soal independen. Itu sebenarnya sudah apa namanya tidak melalui proses hukum yang sebenarnya, ya, karena segala perubahan mengenai undang-undang di Aceh mesti ada selalu konsultasi dengan DPR. Ya, itu DPR saja. Ini yang tidak berlaku, kan tidak dilakukan. Ya, sebelum itu, kalau melihat lebih jauh proses-prosesnya, kita kepada berita negara, lembaran negara, berita yang disebut dengan nasional, Gazette, ya,
Jadi itu kita juga melalui konsultasi dengan Presiden DPR RI dan DPD, kemudian baru dengan apa dengan DPR. Nah, itu juga jelas. Maka dengan demikian apa yang dibilang itu sebagai final dari IKAT, saya kira belum, masih ada itu masih dalam diskusi, ya, karena itu belum betul-betul mengikat. Tapi kalau sampai dengan lembaran negara itu baru betul-betul, ya, itu lembaran negara menjadi sudah ada konsultasi ke semua pihak itu, Presiden DPR RI, DPD plus DPR. Ini ke. Maka demikian kita harapkan pemerintah pusat akan mencari suatu jalan keluar supaya ini proses ini bisa terlaksana dan tercapai dengan aman. Di sini juga kita lihat DPRA juga akan bekerja keras dalam hal tersebut, ya. Tapi apa yang telah disebutkan telah di apa diputuskan oleh DPRA adalah itu memang sudah pada keadaannya, karena itu menurut proses jalur hukum. Karena itu melalui sistem suara walaupun itu voting, ya, jadi 40 suara itu meniadakan, tidak mau akomodir itu suara independen di dalam pilkada ini, ya. Kemudian 27 itu abstain, kemudian 2 tidak hadir, 2 anggota di DPRA tidak hadir. Jadi kesimpulannya bahwa tidak ada yang mengiyakan itu jalur ini ada. Jadi proses selanjutnya kita lihat, untuk kita harapkan, kami pun kemarin sudah duduk bersama-sama dengan representatif daripada Kementerian Dalam Negeri, itu Pak Jo Mansyah sendiri sebagai Dirjen Kopda, yang datang mengambil informasi baik dari DPRA, baik daripada eksekutif sendiri, dan juga jumpa kami sebagai pimpinan GAM. Saya kira sudah jangan terlalu panjang, karena ini masih banyak, dan ini kita harapkan supaya dalam tempo yang tidak begitu lama, kita harapkan supaya ini selesai. Demikian juga yang apa dia apa di kompeten juga. Aku siapa nama? Ya, nama siapa? Saya Muzakir Abdul Hamid, mantan Ajudan Wali Nanggroe Tengku Hasan Ibiro. Ya, sekarang menjadi staf khusus Wali Nanggroe dan kabarnya tadi dalam proses. Sehubungan dengan undangan ke Labuan Haji, undangan dari Abu Ya Imran Hani atau kepala Abu Malik. Kami tidak mau.